Sistem pengangkutan canggih di ibu negara buat hal lagi. Kali ini gerabak menjunam. Datuk Zakaria menghadap Sultan Selangor esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah daripada Coach Star Transit aliran ringan LRT tergelincir dan hampir terjunam di hentian akhir Sentul Timur Ibu Negara pagi tadi mengakibatkan pemandunya cedera. Kejadian berlaku jam 7.11 pagi tadi sejurus setelah ia menurunkan penumpang terakhir. Sementara itu, pengurus kanan bahagian komunikasi korporat rangkaian pengangkutan integrasi Deras Nyam Berhad, Catherine Chew berkata, siasatan lanjut sedang dilakukan bagi mengetahui punca sebenar insiden. Apa yang pasti, beliau pernah menegaskannya, pendekatan pentadbiran beliau dalam membuat atau mencapai satu-satu keputusan. Tetapi mengambil kira apa yang dilemparkan, perjumpaan siang tadi dilihat Perdana Menteri sebagai sesuai untuk membuat penegasan berikut, iaitu apa-apa keputusan yang diambil biar di peringkat Kabinet atau UMNO bukan keputusan seorang tetapi atas dasar musyawarah. Salam sejahtera. Malam ini kru kami Abu Bakar Atan dan juru kamera Nur Azman Jumahat berlepas ke Banglo, India. Seperti skuad bawah 20 tahun negara yang akan beraksi pada kejohanan Belia Asia, ada juga misi tersendiri buat kami. Liputan mereka akan dapat mengukur dengan jelas prestasi skuad muda negara dengan pasukan handalan Asia. Rumusan awal, ujian yang begitu rumit menanti Malaysia di Banglo. Dengan itu, sekian laporan sukan untuk malam ini. Kembali bersama Kamarudin dan Azwaliza seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Kemeriahan sambutan rumah terbuka Hari Raya di Melaka mengakhiri buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.